Guys, jumpa lagi di channel YouTube aku, Yoni Channel. Oke guys, jadi kali ini aku belum beresan. Sekarang masih jam 8 lewat, setengah 9 kurang. Nah, aku masih mau ngepel, masih mau nyuci baju, masih mau nyapu depan rumah, masih banyak pekerjaan. Sekalian aku mau nungguin nenek aku yang lagi ke pasar, guys. Nenek aku tuh tipe orang yang belanja atau nyetok belanjaan tuh enggak banyak gitu guys. Jadi tiap hari amaku itu ke pasar setiap hari. Aku belum bangun, biasanya aku bangun itu jam 7:30 ya guys ya. Tadi jam 7:15 aku dengar amaku udah naik motor yang biasanya orang Taiwan tuh motor yang ada bannya 3 buat ama-ama akong itu. Jadi dia pergi sendiri ke pasar setiap hari. Itu pun kadang seminggu bisa gak ke pasar, itu cuma satu hari gak ke pasar. Tiap hari ama aku itu pergi ke pasar buat belanja, karena ama aku tuh tipe orang yang gak suka nyetok belanjaan banyak gitu guys. Jadi tiap hari tuh banyaknya sedikit, dan yang dibeli itu ya itu aja gitu guys. Hari ini tuh cuacanya bener-bener panas banget. Ini aku mau nyapu halaman, bener-bener panas banget guys. Duh, ini masih pagi, masih jam 8:30, tapi panasnya minta ampun. Oh ya, kalau majikanmu itu tipenya tipe apa guys? Tipe apa namanya, belanja setiap hari atau belanja banyak buat nyetok beberapa hari gitu guys? Tapi kalau majikanku dan amaku ini tiap hari ada aja yang dibeli. Mau ikan. Amaku tuh bener-bener tipe orang yang seneng belanja. Jadi kalau habis pulang nanti biasanya ngomong sama aku, belanja bawa uang 1000, pulang-pulang tinggal berapa gitu pasti guys. Nanti aku tunjukin sama temen-temen amaku itu belanja apa aja sih hari ini. Biasanya sih beli ikan, kalau nggak sayur-sayuran gitu. Nanti aku tunjukin, kita lanjut nanti nunggu ama. Bentar lagi ama datang, karena amaku itu nggak lama ya guys, ke pasar tuh nggak lama, mungkin sejam dua jam, nggak tahu kesananya. Aku pernah nemenin nenek aku ke pasar satu kali, itu pun dia mau muter-muter setiap pasar, diputerin aja guys. Jadi nanti kita tunggu amaku belanja apa ya guys ya. Amaku udah pulang, kayaknya udah pulang. Belanja apa nih guys? Belanjaannya banyak banget. Tuh, sekali belanja nih banyak banget, perintilan. Orangnya lagi menerik motornya. Aku tadi lagi ke belakang, nggak tahu kalau dianya dateng. Nah, kita lihat apa aja ya. Belanja nenekku ada kangkung, gambas, ini baru habis kemarin masak sore, beli lagi. Ini roti buat kakek, ini ada ikan masih banyak di kulkas. Ini ayam mateng, ini kesukaan, tiap hari beli ini. Ini bubur buat kakek. Terus timun juga masih banyak guys. Terus ini ada bakso cumi, ini bakso cumi kemarin sore baru goreng, beli lagi. Yang dibeli cuma ini tadi guys. Orangnya masih benerin motor di luar sana, masih benerin markir motornya tuh guys di luar. Ada kok,
Nah, ini motor amaku, guys. Barusan itu barusan tak colokin di cas karena baterainya habis. Nih. Aku juga sering pakai ini, guys. Oke, guys. Jadi amaku udah pulang. Ini aku mau lanjut ngeringin baju, guys, karena belum beresan, masih mau ngeringin baju. Amaku masih duduk di sana. Dia lagi sarapan, minum susu. Amaku tuh lagi sakit, guys. Jadi dia lagi nggak enak badan. Dia lagi duduk sambil sarapan. Ini aku habis ngeringin baju, habis ini selesai deh. Oke, guys, jadi kerjaanku udah beres, tinggal beres-beres sama ganti baju karena basah banget. Nih keringatnya, ya Allah, benar-benar panas. Tapi aku belum selesai, masih mau beli air buat masak biasa di belakang rumah, nggak jauh dari rumah. Amaku lagi pergi pai-pai atau sembahyangan, ya guys, ya, karena dianya tuh lagi sakit. Jadi kalau sakit-sakit tuh pasti dia tuh bukan kebanyakan bukan pergi ke dokter, tapi malah pergi sembahyangan. Jadi aku mau beli air dulu, habis itu mau beres-beres badan karena bajunya basah banget. Mau nyari air dulu ya, guys. Oke, guys, jadi aku udah selesai ganti baju, udah nggak basah lagi, tapi tetap masih keringetan, guys, karena cuaca panas banget. Kakek aku tuh lagi tidur, anak aku ada di ruang tamu lagi duduk. Jadi ya gitu, guys, ya, orang Taiwan tuh sedikit banyaknya kadang ada yang suka nyetok barang atau belanjaan untuk seminggu ke depan. Tapi kalau nenekku tipe orang yang tiap hari seneng belanja, guys. Jadi ya sama aja sih kayak di Indonesia, guys, ya. Di Indonesia juga gitu juga, ya. Ada juga, ya, guys, yang nyetok, ada yang tiap hari belanja. Kalau tiap hari belanja tuh dimasak langsung habis, dimasak langsung habis. Jadi biar nggak bosen gitu, guys, ya. Biar sayurnya juga itu nggak cepet busuknya. Di kulkas kan kebanyakan kalau lama itu lama-lama busuk gitu, guys, ya. Oke, jadi gitu aja video vlogku hari ini. Terima kasih yang sudah nonton setia di video aku. Salam PMI Indonesia. Bye bye.